gelapnya tuh. Parah. Ada enggak tuh gelapnya? Pagi dia ada. Anjing bunyi kagak lo. Halo guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya. Kalau kalian suka dengan video-videonya, jangan lupa di like. Dan kalau kalian mau tanya-tanya tentang seputar motor atau keluhan motor atau spare part motor, kalian komen di bawah ini, oke? Jangan lupa kalau kalian ada kritik atau saran, kalian boleh komen juga ya guys. Pokoknya setiap kalian komen, insya Allah akan saya jawab. Selamat menonton, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat siang teman-teman, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas, selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, kita next lanjut. Tadi gua udah bikin video unboxing ya pagi-pagi tadi, sekarang nih siang gua akan buat konten. Nah ini bisa teman-teman lihat, nah ini udah dibongkarin sama si bocil. Nah ini motor Mio yang kemarin, dia yang udah dioprek di bagian speednya ya guys, kan udah kemarin nggak sempet gua bikin video ya cil ya, kayaknya nggak sempet bikin konten. Nah sekarang nih datang lagi ke bengkel, ternyata teman-teman setelah dibongkar sama si bocil, ternyata kompresinya hilang ya cil ya, bener ya, kompresinya benar-benar hilang, nggak tahu jatuh kemana, mungkin jatuh di jalan guys. Nah ini noken asnya, pen pelatuk, nah ini udah dibongkar semua. Mana cil, coba lihat ya cil, masukin cil. Nah ini teman-teman bisa teman-teman lihat, nah ini di bagian klepnya. Masih satu ya, itu yang keluar ya, yang kecilnya ya. Nah ini yang gedenya, yang masuknya masih aman yang guys. Yang nah ini, nah ini yang, nah bisa teman lihat tuh goyang banget. Oh. Ini perlu diperbaiki ya teman-teman. Wah, lepas cil. Nah, ini bermasalah. Jadi kompresinya juga nggak normal guys, bocor ya, hilang-hilangan. Nah ini bisa teman lihat dari bahan bakarnya aja udah seperti ini guys ya. Oke, bisa teman-teman lihat, sudah hitam banget. Jadi ini bisa diperbaiki teman-teman. Kita bisa ganti boss clamp-nya, bisa dua-duanya kita ganti. Tapi nah, kita nggak pernah tahu ya kekuatannya sampai kapan. Yang pasti untuk menolong biar bisa hidup dan kompresinya normal. Ini juga cil, bolobang busi juga agak sedikit bermasalah nih cil, beratnya. Sama drat businya mau diperbaiki guys. Jadi sebenarnya gue juga mau coba nawarin dulu nih ke yang punyanya, gue pengen nawarin headnya. Kalau mau dia langsung ganti head, jadi nggak usah ganti boss clamp, kita langsung ganti head yang baru ada. Nanti kalau misalnya jadi, nanti kita ngomong dulu sama yang punya ya guys. Nah ini bisa teman-teman lihat tuh, parah banget ya bahan bakarnya, bocornya seperti ini. Nah, ini kalau untuk blok sehernya guys, blok sehernya aman, pelatuk klepnya aman, semuanya aman, cuman di bagian headnya aja. Nah kita next ke sini. Nah ini sehernya teman-teman, sehernya aman tuh, bisa teman lihat ya, sehernya masih aman. Kita mau coba perbaiki dari bagian boss klepnya, kita mau diperbaiki bagian boss klepnya. Nanti kita WhatsApp dulu atau telepon dulu customernya, kira-kira mau nggak diganti blockhead. Kalau nggak ya kita akalinya ya kita ganti boss clamp-nya aja, in X-nya kita ganti biar imbang. Nanti pokoknya ikutin terus videonya sampai prosesnya
kita rakit ulang, rakit dihidupin. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa support dan dukung terus channelnya Bang Jai. Mudah-mudahan di setiap video yang gua upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Next ya, kita mau telepon dulu orangnya, mau apa enggak diganti head atau ganti boss crab ya. Kita lanjut lagi ya. Ini udah kita turunin, dan ternyata teman-teman dia juga minta standar duanya minta dipasang. Kita bongkar dan sudah kita bawa ke tukang bubut. Nah, ini spare part yang mau kita ganti ya guys. Nah, ini kita top setnya ganti pakai Aspira. Nah, ini head yang barunya guys, kita ganti baru ya, kita ganti baru, klepnya juga baru. Nah, ini yang baru, ini yang bekas ya teman-teman, bisa lihat ya yang bekasnya, dan ini kita pakai yang baru. Jadi kita nggak ganti boss clamp ya, karena udah seset, kita tinggal ganti clampnya aja, tinggal masangin yang lain-lainnya, udah aman, udah cakep nih. Pokoknya ini bakalan jadi part kedua ya, kita bakalan bikin dua video. Ini yang pertama, nanti ada part 2 nya kita bagian proses pemasangannya ya guys, karena mau kita bubut dulu ya guys. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah ngikutin channelnya Bang Jai, yang udah nonton, yang setia banget. Pokoknya dukung dan support terus channelnya Bang Jai ya, mudah-mudahan di setiap videonya memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Kita next nanti besok akan kelanjutan pemasangannya, mudah-mudahan beres besok ya di tukang bubut. Oke, pokoknya jangan lupa di subscribe dan like, share, dan komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Hah? Ini belah. Apanya? Ntar gak rapi kalau gak dibelah. Dibelah dulu. Belah sini. Mana sih? Dah ini, bosannya enggak ada. Ini dari sini ngangkang. Kalau enggak ngangkang jadi satu. Iya, jadi satu. Kan segini ya. Mau dibelah di sana apa sini? Sono. Ini aja lah. Ya. Bentar enggak apa-apa kan? Boleh dikit coy. Oh. Ya kalau enggak dibelah, ntar yang ngel yang enggak rata. Oh, lu aku mau tahu. Ini bang lah,
Ya, enggak, 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 ya, enggak,